namanya Wong John Yeo. Yeo. John Yeo. Wong John Yeo. Jadi kalian lagi ada di program Great and Gather. Di segmen pertama ini kalian bakal main What's Application on My Phone. Jadi kalian bakal tunjukin ada aplikasi apa aja sih di HP kalian itu. Wah, privasi nih HP. Privasi dong. Dari aku ya nih, ada WA nih. Ini biasanya kalau WhatsApp itu buat chatting sama teman-teman, sama doi. Lu ada aplikasi apa aja, Ham? Gua ada WhatsApp. WhatsApp. WA. Oh, WA. Ya yeah. Sama aja kali. Kalau Nelly sih ada YouTube. Ya biasa kalau misalkan lagi gabut pasti liatnya YouTube. Gua ada berbagai aplikasi edit, ngedit. Soalnya gua lagi tahap belajar edit-editan nih. Kayak misalkan ada KineMaster. Jadi tahap awal dulu. Oh iya, bagus. Ada Twitter. Twitter itu biasanya kalau lagi mau tahu berita terkini gitu. Lihat nih di Twitter, terus kalau ada cogan-cogan mesti di Twitter, guys. Banyak main banget. Twitter itu susah enggak sih? Enggak, Meli enggak main. Enggak main. Gampang, banyak. Jangan follow akun alter sih yang penting mah ya. Oke, gua ada Instagram. Anjir, Instagram. Terus Meli kalau Nelly ada Facebook. Facebook buat apa? Jadi Facebook ini ya buat apa ya? Mengingat masa lalu. Masih aja nyimpen memori dia. Cacing. Cacing buat apaan anjir? Buat main game. Lagi gabut ya lo, lagi gabut gak punya teman. Games. Game cacing. Slither. Yo. Ini biasanya dimainin jarang sih kalau lagi gabut doang gitu. Biasanya kalau lagi enggak ada kuota. Iya betul, kalau lagi enggak ada kuota. Udah. Apalagi ada lagi nih. Kayak aplikasi Al-Qur'an gitu. Jadi kalau misalkan Masya Allah ya. Kalau misalkan pelajaran agama pasti kan disuruh bawa Al-Qur'an gitu. Nah, lu di praktisnya download di HP gitu. Anjay, iya. Boro-boro gua mah tuh ada. Enggak ada gua. OVO. OVO buat apaan? Buat bayar. Bayar apaan? Bayar listrik. Kontrakan. Oh, bayar di OVO. Iya. Oh, gitu. Hari ada Pinterest, gimana sih ngomongnya? Pinterest. Pokoknya kalau mau misalnya nih, kita lagi berantem sama pacar. Terus kita mau pura-pura jalan-jalan. Terus nyarinya di Pinterest, bukan? Tulis aja jalan-jalan dengan teman-teman, nanti keluar fotonya banyak. Kita ambil aja satu. Pura-pura di postnya di KBBI. Hah? KBBI, tahu nggak? Tahu, gue ya ada. Jadi kalau lagi MK, terus dosen itu ngelarin kata-kata yang ilmiah gitu loh. Gue suka nggak tahu, cari di sana gitu. Kok kita sama sih? Lo juga kayak gitu? Iya. Berarti kita sama dong? Iya, jangan-jangan. Jangan-jangan apa nih? Jadi kalian lagi ada di segmen Debat Club. Debat Club. Oke. Jadi nanti kalian perdebatin pendapat kalian itu. Nah, yang pertama itu ada pertanyaan. Cara makan bubur yang benar adalah diaduk atau tidak diaduk? Tidak diaduk. Diaduk. Enggak dong, enggak diaduk dong. Karena bubur itu banyak isinya gitu. Kalau misalnya enggak diaduk, kita bisa menikmati dari setiap isinya. Diaduk. Diaduk. Iya. Gue juga diaduk. Gimana nih, kok campur gitu? Enakan diaduk dong, soalnya kalau misalkan diaduk nih yang pastinya tuh semua rasa tuh tercampur. Jadi ada asinnya dapet, kaldunya dapet, terus pedesnya juga dapet. Jadi lebih baik diaduk. Enak deh, enak. Kalau gak diaduk? Gak merata, lu nanti kalau udah habis tuh topping-toppingnya lu cuma rasain nasi doang. Lebih dulu mana, telur atau ayam? Ayam. Telur. Ayam dong. Telur dari ayam. Ayam dari telur.
Telur nggak mungkin ada kalau nggak ada ayam. Ayam dulu. Kenapa ayam dulu? Itu zaman dulu tuh ya. Yang di atas tuh nyiptain langsung ayam tek gitu. Nah ayamnya betul. Baru udah muncul telur. Berarti ayam dulu. Iya itu tuh sesuai sama pikiran gua. Ayam dari mana? Ayam dari mana? Dari dari telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ayam dari telur. Berarti nasi padang bungkus atau makan di tempat? Bungkus. Iya, diungkus. Karena lebih banyak. Betul-betul. Banyak. Gua lebih baik dibungkus. Di tempat bungkus, soalnya kalau kuahnya lebih banyak. Kalau dibungkus nasinya lebih banyak. Kuahnya banget enaknya. Gua yang penting kenyang. Gua yang penting kenyang. Orang Indonesia gitu. Yang penting kenyang. Selanjutnya, lebih sehat makan mie instan pakai nasi atau tanpa nasi? Tanpa nasi. Pakai nasi. Pakai nasi aja napa soal. Tanpa nasi. Sehat ya? Sehat tanpa nasi sih. Iya. Soalnya kan kalau karbohidrat sama karbohidrat dicampurin, udah deh kayak apa sih namanya? Banyak banget gitu loh yang masuk ke karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi nggak baik juga. Meli kalau lapar makan mie instan, pakai nasi nggak? Pakai. Udah lah. Kalau lagi hilaf pasti pakai. Yeah. Tapi kalau semua lagi hilaf dong. Ya udah iya. Ya udah ngalah. Jadi gula ya? Jadi gula. Iya. Obesitas anjir. Jadi gula. Kan sama-sama manis. Kayak gua. Asik. Enggak. Menurut yang gua baca benar. Iya emang sih. Gua pernah ngalamin kemarin. Kacang tuh enak banget, apalagi bumbu kacang itu enak banget, guys. Enak banget. Jadi mungkin untuk beberapa orang iya kali ya. Hah? Apa? Jerawatnya gimana? Dibetusin, dibetusin. Iya. Terus muncrat dong. Iya, Dok. Iya. Apa yang muncrat? Yang muncrat apa? Gua enggak tahu yang muncrat. Enggak stop. Di segmen terakhir ini kalian bakal main games, yaitu tebak harga. Jadi, gambar yang pertama adalah ini. Semangka. Melon. Gak ada melon kuning. Tapi itu apa tuh namanya? Semangka. Melon. Semangka kuning. Harga. Oh, harga. 10.000. 30.000. Mahal banget semangka 30.000. Jawaban yang benar adalah 97 juta. Hah? Wow. Ini namanya melon yubari king. Oh, melon yubari king. Dari King of the King. King of the King gimana? Berapa? Ini 60.000-an. Ya. Ini 100.000. Itu apaan? Itu apaan? Itu kentang. Kentang. Siput ya, siput. Iya, siput. Siput. Siput mahal. Bisa ya. Sampai 100 jutaan. 120. 100 juta? Iya. Jawaban benarnya 30.000. Hah? Lah, murah banget. Padahal tampilannya kayak menang gitu ya. Itu tuh, itu 10.000. Kok bisa sih? Jadi di jalanan itu ada di depo. Oh, gitu. Ini 15 kayaknya. 20.000. Apaan ya? Sup. Sup durian. Bukan sup es. Ini sup sarang burung walet. Hah? Pengobatan. Burung walet pengobatan. Berarti mahal ya? Iya. 60.000. 35.000. Jawaban yang benar 29 juta. Oh lah, apaan air doang? Jauh banget. Teh. Iya teh ini. Ya ini teh. Murah ya teh mah. Belut. Khusus warteg. Belut. Ini teh. Cepet kali. Cepet 100.000. 100.000. 500.000. Teh poci. 2.000. 2.000. 2.000 per itu.
per gelas. Bukan per gelas, per plastik. Oh iya, 2000. Jawaban benernya 17,3 miliar. Wow, banget. Namanya Tenda Hompal. Itu dia yang beli. Jawaban benernya 17,3 miliar. Hah? Kok bisa ya? Enggak. Enggak mungkin. Cilok apa? Apa ini? Kentang. Ini kentang. Oh, kentang. Per kilonya? Per kilo 10.000. Ya, 10 juta. Enggak. 10.000. Jawaban benar 50 juta. Ah, aku beli semua. Yeay, benar ya. Benar. 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 Benar.